Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Makasih banget buat bunda-bunda, teman-teman yang udah ngeklik video ini. Sesuai judul thumbnail, nah kali ini aku mau belanja bulanan. Belanja bulanannya sendiri ya. Ini sat-sat banget, durasinya juga sat-sat banget karena waktu itu belanjanya juga aku itu gercep gitu ya teman-teman, karena mau pulang kantor. Nah yang pertama ini aku ambil susu dulu. Susu anak aku itu pakai UHT yang plain ya, yang nggak ada tambahan gulanya, jadi nggak pakai sufor lagi dianya, pakai susu itu doang. Oke lanjut, ini aku ambil deterjen cair yang dari tumbuhan. Kayak semenjak ada yang dari tumbuhan itu aku jadi sering beli yang itu ya, karena lembut juga. Lanjut juga ini beli pewanginya, dan semuanya ini aku lihat yang promo ya teman-teman. Nah abis itu aku cari tisu yang ukuran kecil. Buat pertisuan itu banyak banget ya teman-teman kebutuhannya sebulan. Jadi kayak ada tisu wajah, tisu dapur, tisu basah, terus tisu yang versi gede. Nah ini aku ambil juga tisu basah. Kayaknya buat teman-teman yang punya anak kecil gitu ya, masih balita, pasti tahu banget tisu basah itu perlu banget. Jadi kayak buat dibawa kemana-mana, atau kalau ada tumpahan gitu ya, jadi lebih cepat kalau buat ngelap-ngelap. Nah ini selanjutnya aku ambil tisu buat gorengan. Nah ini kalau ini wajib di aku ya. Jadi aku tuh senang banget kalau goreng-goreng gitu pakainya tisu itu gitu ya. Dan juga buat ngelap-ngelap dapur, kompor gitu ya, lebih bagusnya kayaknya pakai tisu yang itu ya teman-teman, karena seratnya lebih tebel. Dan buat aku itu cukup ya segitu sebulan gitu, malah kadang berlebih. Buat bulan ini ada beberapa item sih yang gak aku beli teman-teman, kayak misalnya minyak goreng karena masih ada. Terus juga aku gak beli yang kayak diapers ya di sini teman-teman, karena kan aku sendiri gitu takut gak bisa bawanya. Nah ini biasalah ya, ibu-ibu lihat ada masker promo beli dulu. Jangan lupa sama merawat diri sendiri ya teman-teman, kan harganya juga murah nih, sama banget kayak cuman jajan ciki-cikian. Daripada jajan ciki-cikian, lebih baik jajan masker ya, supaya lebih glowing. Selanjutnya juga itu aku beli shampoo. Itu aku nebak aja sih teman-teman, baru coba itu brand yang itu. Nah ini kresek buat sampah. Jadi aku itu kalau sampah di upper sanak aku itu aku kresekin dulu gitu. Dan ini lanjut beli obat nyamuk, supaya gak nyamukan. Ya gitulah ya, buat ngusir nyamuk teman-teman. Lanjut aku cari di sini bagian kerak persnekan. Snack di sini aku itu seringnya beli kayak biskuit-biskuit ketimbang kayak yang snack-snack ciki-ciki yang mecin gitu ya teman-teman. Karena seleranya anak aku tuh yang begitu. Jadi kalau misalnya kayak snack yang terlalu asin dia yang gak suka juga. Sedangkan kalau ciki-ciki gitu kan dominan asin ya. Dan yang kalau manis gitu aku tuh gak mau ngasihinnya teman-teman. Jadi kayak masih aku batasin. Dan dianya sendiri juga gak suka kalau terlalu manis gitu. Nah yang kayak kacang-kacang begini dia lebih suka ketimbang yang manis-manis. Selanjutnya ini peremian, stok peremian ya. Jadi aku beli berapa gitu ya, kayaknya stoknya itu lumayan habis. Soalnya di bulan lalu itu gak beli mie, jadi di bulan ini lebih banyak. Lanjut buat perbumbuan, pertama ini aku beli masako. Sama sebenarnya aku di sini beli tepung bumbu apa enggak aku lupa, kayaknya enggak deh karena masih ada stok. Terus itu juga aku beli santan kalau mau masak apa gitu ya. Nah ini teman-teman enggak usah dibeli ya kalau nemu yang itu teman-teman, karena ternyata enggak ada logo halalnya dan itu ya jadi enggak keminum deh sampai sekarang. Lanjut ini ke stok frozen food, tadi ada nugget sama sosis. Nah ini aku malah balik lagi buat ambil mouthwash gitu ya, karena kalau buat pasta giginya masih ada, persabunan juga masih ada ya, jadi nggak banyak deh pokoknya bulan ini karena di bulan lalu itu masih kepake gitu, masih ada. Oke sekian belanja aku, makasih yang udah nonton, bye bye, see you in the next video.